Penyerang baru KVK KVK dari Malaysia, Luqman Hakim Syamsuddin diperkenalkan secara rasmi oleh pengurusan kelab Belgium itu. Luqman, 18 tahun yang menempuh penerbangan hampir 13 jam dari Malaysia akhirnya tiba di Brussels jam 1 petang waktu tempatan, 7 malam waktu Malaysia, dengan disambut ejennya dan wakil kelab KVK. Dia kemudian dibawa ke Stadium Garden Sporen yang juga gelanggang rasmi pasukan untuk diperkenalkan secara rasmi. Malah, Luqman juga turut menyarung jersi pasukan dengan menggunakan nombor 9 sekaligus menandakan dia bakal mengetuai jentera serangan pasukan selepas ini. Berdasarkan jadual Luqman, dia akan menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari di tempat tinggalnya yang disediakan oleh KVK. Sepanjang tempoh kuarantin itu, Luqman tetap menjalani latihan kecergasan bagi memastikan dia bersedia sebelum turun secara rasmi berlatih bersama pasukan hujung bulan ini. Sebelum ini, pemain berusia 18 tahun itu mengikat kontrak 5 tahun dengan KVK sekaligus muncul pemain tempatan pertama beraksi dalam Liga Utama Eropah. Hello KVK, I'm Luqman Hakim Syamsuddin. I'm new player to KVK. I'm so very happy here. A beautiful stadium, very nice city, and I cannot wait to meet my fan, my KVK fan, and see you soon, guys. Apa pendapat anda? Dah tonton, jangan lupa like, komen dan share ya.